Militer Rusia kembali melancarkan serangan ke kota Kharkiv, Ukraina, Sabtu 9 April 2022. Serangan yang menyasar ke permukiman warga tersebut mengakibatkan 17 warga sipil terluka. Warga menyebut serangan militer Rusia di Kharkiv telah berlangsung sejak Sabtu pagi. Dentuman ledakan dan desingan peluru berlangsung sepanjang hari di wilayah permukiman warga. Seorang warga menceritakan detik-detik terjadinya ledakan yang terjadi di Kharkiv. Получила по голове и волной меня отбросило. Провалилась лестница, повыбивала окна, двери. И чудом живая осталась. Pemerintah Ukraina menyebutkan serangan di Kharkiv kembali terjadi pada Sabtu 9 April. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api dan menyelamatkan warga yang terjebak reruntuhan akibat serangan.